Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Holid. Saya dari kelas 1C. Saya akan membuat makanan tradisional yang bernama klepon. Ambil adonan, bentuk bulatan, ini cekungan, dan gula merah dalam adonan, lalu bubuk. Didihkan air, setelah itu masukkan adonan. Setelah adonan masuk semua, tunggu hingga matang. Tanda adonan matang, kleponnya mengapung ke atas air. Setelah matang, kue klepon mengapung. Setelah itu angkat dan tiriskan ke wadah. Sudah jadi. Setelah itu taruh kue klepon di atas kelapa parut. Pindah kue klepon ke dalam sudi. Tata. Siap dinikmati.